Nama saya Awan. Saya suka traveling berkeliling Indonesia, menulis dan mengabadikan perjalanan saya. Dingin. Sekarang saya berada di Desa Patak Banteng di Dieng, Kabupaten Wonosobo. Alamnya yang indah mengundang perhatian saya untuk datang ke sini. Begitu banyak hal yang bisa saya serap dan pelajari. Mulai dari keindahan alamnya, budayanya yang unik, dan yang paling sering membuat saya terkesan adalah keramahan orang-orangnya. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan sekelompok petani yang sedang memanen kentang. Saya memutuskan untuk membantu mereka. Misi, Pak. Saya bantuin boleh? Silakan, silakan. Perkenalkan, Pak. Saya Awan. Oh, saya Solihun. Oh. Terima kasih sudah membantu. Siap, Pak. Yo, mas penuh, hari Bali. Yo, monggo mas, sambun penuh. Pak, saya bawa ini ya. Ya, oh, silakan, silakan. Ayo Pak Soli, wis sore, wis arep mulai. Yo. Bapak-bapak petani ini terlihat begitu terburu-buru. Kira-kira mereka mau kemana ya? Saya jadi penasaran. Mas, ikut kita sekalian aja yuk. Nah, itu maksud saya dari tadi, Pak. Tapi, kita kemana ini, Pak? Udah, yang penting ikut aja nanti biar kita tunjukin sesuatu. Asik, sip dah, Pak. Saya tidak tahu mau diajak kemana. Tetapi, dari semangat yang saya lihat, sepertinya ada sesuatu yang menarik. Ini dia mas, yang maksud kami ingin tunjukkan ke mas tadi itu loh. Oh iya. Ya ini kami sering melaksanakan kegiatan dan berbagai macam perhatian di sini. Oh, mari masuk mas, lihat-lihat ke dalam. Mari, mari pak. Sungguh luar biasa. Entah kenapa, rasa senang muncul di hati saya melihat semangat penduduk desa yang mengunjungi perpustakaan. Saya melihat cukup banyak kegiatan yang dilakukan di perpustakaan desa ini. Semuanya berhubungan dengan kegiatan pertanian. Pasti sangat bermanfaat bagi petani-petani di sini. Permisi Bu. Oh iya. Saya bantuin boleh? Iya, boleh-boleh. Ini Pak Ikan Ongkari. Karika. Karika. Pak Syukur, monggo. Silakan Bu, monggo. Siapa Bu? Itu Pak Syukur pengelola perpustakaan. Oh. Pak, ya. Saya Awan, Pak. Saya Pak Syukur pengelola perpustakaan Desa Patak Banteng. Oh, saya mau nanya sama Bapak, boleh? Silakan, monggo duduk di sana. Monggo, Mas. Ayo. Tadi saya melihat ada plat perpuseru. Betul. Nah, perpuseru itu apa, Pak? Bisa diceritain? Kami sangat senang menjadi bagian dari program Perpuseru yang didukung oleh Coca-Cola Foundation Indonesia. Karena dengan program tersebut mendorong kami untuk terus mengembangkan perpustakaan di desa kami untuk menjadi pusat kegiatan dan belajar bagi masyarakat Desa Patak Banteng. Di sini masyarakat bisa menggunakan komputer, internet, membaca buku dan kegiatan pengajian dan kegiatan masyarakat yang lainnya.
Kemudian tadi saya lihat banyak petani yang terlibat di perpustakaan. Betul, ini, Mas. Pak. Apa yang diberikan perpustakaan untuk mereka? Perpustakaan melayani informasi melalui buku-buku dan internet mengenai pertanian kentang, pengolahan buah karika, pengolahan tanaman purwaceng yang menjadi tanaman khas di desa kami. Selain itu, kami juga sedang mengembangkan pola bertani kentang organik dan pembuatan pupuk agen hayati. Oh ya, Mas, di sini masyarakat petani juga membiayai kegiatan di perpustakaan kami. Oh, jadi yang membiayai kegiatan di perpustakaan itu kelompok tani, Pak ya? Betul, Mas. Oh ya, Mas, selain di desa kami juga masih banyak perpustakaan desa yang bermitra dengan Perpusseru. Antara lain perpustakaan desa di Tulakan Jepara dan perpustakaan desa di Bendung Gunung Kidul dan masih banyak yang lain. Oh, iya iya iya. Seru tuh, Pak ya. Terima kasih informasinya, Pak. Saya pamit dulu. Oh ya, silakan. Mari, Pak. Iya ya. Saya mau menyempatkan diri untuk mampir berbincang dengan Pak Bupati Wonosobo. Semoga saja saya bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi. Pak. Halo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya Awan. Saya Holik. Oh, iya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Silakan duduk. Gimana, Mas Awan? Gini, Pak. Saya mau tanya sedikit tentang perpustakaan, Pak. Peran penting perpustakaan untuk masyarakat di desa itu apa, Pak? Jadi prinsipnya, buku dan teknologi informasi adalah cara yang paling tepat, yang paling mudah rakyat itu mengakses. Dan ini sangat penting dalam rangka mereka melakukan proses berproduksi yang semakin baik. Kita kan ada di Wonosobo ini, mayoritasnya adalah pertanian. Ya, pertanian. Mereka bisa belajar dari situ untuk meningkatkan produktivitas. Jadi luar biasa, informasi teknologi menjadi kunci yang cukup baik untuk mereka itu. Kemudian rencana pemerintah daerah untuk pembangunan perpustakaan ke depan apa, Pak? Perpustakaan daerah kita insya Allah sudah representatif. Tinggal perpustakaan desa. Dari 265 desa dan kelurahan, kita baru menjangkau 98 perpustakaan desa dan kelurahan. Paling tidak, 2018, 265 desa kelurahan ini harus sudah memiliki taman baca dan perpustakaan yang representatif untuk masyarakat itu belajar. Itu seru tuh, Pak ya? Seru. Seru. Dan enak. Cepat orang itu paham, ya. Cepat orang itu pintar. Ya sudah kalau begitu, Pak. Terima kasih atas informasinya. Bantu kita. Siap, untuk masyarakat mengakses informasi teknologi ya. Secara lebih baik. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Oke, atas waktu, terima kasih. Pak. Selamat jalan. Iya, Pak. Mari. Terima kasih. Banyak sekali informasi bermanfaat yang saya dapatkan. Tentu saja hal tersebut membantu saya dalam memahami fungsi perpustakaan desa dan manfaatnya dalam memajukan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Saya jadi tertarik untuk mengunjungi Desa Tulakan Jepara dan Desa Bendung Gunung Kidul. Seperti apa ya perpustakaan di desa tersebut? Perjalanan selanjutnya, saya menuju Desa Tulakan Jepara, berjarak sekitar 240 km ke arah utara Pulau Jawa. Sesampainya saya di Tulakan, saya ingin langsung menuju perpustakaan desanya. Dan sepertinya saya harus bertanya dulu pada warga di sini. Permisi, Mbak. Ya? Mau tanya, perpustakaannya sebelah mana ya? Kucicaya, Mas, ya? Enggak, perpustakaan desa, Mbak. Iya, Mas. Perpustakaan di sini bernama Kucica, yang artinya aku cinta membaca. Oh, begitu ya? Iya. Dari sini masih jauh? Oh, dari sini dekat, jenengan lurus aja, belok kanan. Kami juga habis dari sana, dari perpustakaan. Iya dah, kalau gitu saya langsung sana, Mbak ya. Oh gitu. Terima kasih. Iya. Mari, Pak. Iya. Tidak jauh dari situ saya sudah bisa menemukan perpustakaan desa yang dinamai Kucica. Nama yang menarik menurut saya. Dan yang lebih menarik lagi,
Ternyata Desa Tulakan ini dikenal juga dengan nama Desa Digital. Saya pun penasaran, mengapa Desa Tulakan ini bisa dinamakan sebagai Desa Digital? Wah, ada WiFi. Seru nih. Mumpung ada internet gratis, saya upload foto dulu. Mas baru pertama kali kesini ya? Bener pak, saya datang kesini ingin mencari tahu pak kenapa Desa Tulakan ini bisa disebut sebagai desa digital. Oh kebetulan, saya sebagai pengelola perpustakaan di sini. Oh pak pengelolanya pak? Iya. Wah perkenalkan pak, saya Awan pak. Saya Ahmad Hafid. Oh iya, saya mau tanya nih pak, kenapa Desa Tulakan ini bisa disebut sebagai desa digital? Ya karena desa kami ya sudah menggunakan jaringan internet dan sudah ada jaringan WiFi. Dan untuk jaringan WiFi ini sudah kami pasang di 5 lingkungan atau di 5 kadus itu. Dan semuanya ini kami gratiskan. Gratis, Pak? Iya. Jaringan gratis. Internetnya gratis. Itu. Bagaimana ceritanya perpustakaan Kucica Desa Tulakan ini bisa seperti ini, Pak? Ini berawal dari komitmen kami melaksanakan program Perpuseru. Awalnya kami mendapat 3 bantuan, 3 unit komputer dari Coca-Cola Foundation Indonesia. Juga kami mendapatkan pelatihan tentang dasar-dasar komputer dan internet. Diberi pelatihan bagaimana melakukan advokasi dan membangun kemitraan, dan juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hasilnya bisa kami lihat, yaitu 6 tambahan 6 buah komputer, dan tambahan adanya anggaran dari alokasi dana desa. Kemudian dampaknya terhadap masyarakat sudah ada, Pak? Ada, itu Pak Suudi, dia sedang berlatih komputer. Ayo, saya kenalkan. Boleh, Pak, mari. Ini Pak Suudi. Oh ya, saya Awan Pak Suudi. Ya silahkan bertanya-tanya. Saya tinggal dulu ya. Ya boleh Pak. Makasih Pak ya. Ya ya. Gini Mas Suudi, saya mau tanya manfaat yang dirasakan setelah mengikuti pelatihan di perpustakaan Kucica ini apa? Oh gini Mas, saya sangat berterima kasih dapat kesempatan bisa belajar komputer dan internet di sini. Jadi alhamdulillah saya sudah terapkan pada usaha saya, yaitu pada bisnis online di bidang jual beli mebel. Jadi mebel lokal maupun nasional, bahkan ini mungkin saya incar pasar yang di Taiwan, di luar negeri gitu. Sering berlatih di sini, saya punya keahlian yaitu membuat pupuk organik cair, pupuk organik padat maupun yang lain, dan itu sudah pernah mendapat kejuaraan di tingkat kecamatan. Jadi akhirnya saya ini diangkat jadi penyuluh pertanian lapangan, tapi swadaya, belum PNS. Itulah akhirnya saya diangkat lagi dan dikontrak oleh PT Petrokimia Gresik dalam program GP3K, yaitu gerakan peningkatan produktivitas pertanian. Wah, itu luar biasa, Pak. Oh, iya. Semoga masyarakat yang lain juga bisa merasakan dampak ya, seperti amin, Bapak. Amin. Gih, gih. Makasih Mas. Ini mau pelatihan Pak? Oh iya dong, sering kok di sini Mas. Boleh saya ikut Pak? Oh, monggo, masih ada kosong ya. Belakang. Kasih Pak. Ini. Wah, saya senang sekali bisa ikut pelatihan komputer di perpustakaan ini. Ternyata keberhasilan Perpusdes Kucica dalam bidang IT inilah yang membuat Desa Tulakan ini terkenal dengan sebutan Desa Digital. Di sini saya pun mulai memahami betapa pentingnya perpustakaan desa terhadap penduduknya.
perpustakaan desa bisa menjadi awal berkembangnya pengetahuan dan keahlian masyarakat sekitarnya untuk kehidupan yang lebih baik. Waduh, terima kasih sekali Pak, ya. Sudah mengajak saya melihat-lihat tentang perpustakaan Kucica Desa Tulaan ini. Kali ini, perjalanan saya ke arah selatan sejauh kurang lebih 200 km. Namanya Desa Bendung, terletak di Kabupaten Gunung Kidul. Dalam perjalanan ini, saya bertemu dengan banyak orang. Dan banyak hal baru yang bisa saya pelajari. Mereka mempunyai antusiasme yang besar terhadap perpustakaan. Saya berharap perjalanan saya ke Gunung Kidul kali ini dapat melengkapi cerita yang akan saya tulis. Sesampainya saya di Gunung Kidul, saya disuguhkan oleh pemandangan alam yang cukup berbeda. Cuaca terasa lebih panas, tapi pemandangan yang tersaji tidak kalah indah dengan yang lain. Saya tidak lupa mengabadikan beberapa momen yang sayang untuk dilewatkan. Setelah berjalan cukup lama, saya belum berhasil menemukan perpustakaan desa yang saya cari. Karena lelah, saya pun memutuskan untuk duduk beristirahat. Permisi Pak, mau tanya, saya kayaknya tersesat. Kalau kita mau ke perpustakaan, kita lewat mana ya? Saya juga searah ke sana. Bapak mau ke arah perpustakaan juga? Iya. Berarti kita samaan ke sana Pak ya? Ya kita barengan aja. Oke, oke. Ayo Pak. Iya. Beruntung bagi saya, ada bapak ini yang bersedia menemani saya ke perpustakaan desa. Panjang perjalanan, saya berbincang-bincang dengan beliau tentang daerah sekitar. Saya berkesempatan pula membantunya memanen jagung. Bantuin bapak petik jagung dulu dong. Yang ini? Iya. Petik jagung baru ke perpustakaan? Iya. Oke deh pak. Kita biarin berdiri gini pak. Ya, dibiarin berdiri boleh, dipatahkan boleh. Nah, itu dia perpustakaan Ngupoyo Pinter. Oh, yang ini, Pak? Iya. Wah, keren. Sama kayak namanya, Pak, ya? Iya, bikin orang pinter. Itu maksud saya, Pak. Ayo kita ke sana. Ayo, ayo. Saya sudah nggak sabar, Pak. Selamat datang di perpustakaan Ngupoyo Pinter. Iya, keren, Pak. Wah. Iya. Iya, selamat datang di perpustakaan Ngupoyo Pinter. Iya, Pak. Seru, Pak. Iya. Ibu, monggo. Iya, Bang. Absen rumian, nggih? Kok Bapak yang ngurus absen, Pak? Iya, saya Suparno, pengelola perpustakaan Ngupoyo Pinter. Kenapa enggak bilang dari tadi, Pak? Kita kan jalan samaan. Nah, Mas enggak nanya sih. Oh iya ya. Tepat sekali kalau begitu, Pak. Saya mau tanya banyak hal sama Bapak. Boleh, tapi ya. Saya ganti baju dulu ya. Oke, oke. Permisi, Bu. Cepetin ya. Monggo. Kasih, Bu. Ye. Pak Parno, iya. Sudah keren sekarang ya. Terima kasih. Melihat perpustakaan yang seru kayak gini, kira-kira motivasi Bapak apa? Sesuai dengan namanya, perpustakaan Ngupoyo Pinter, bikin orang pinter. Maksudnya gimana Pak? Ya, jadi keinginan saya supaya tingkat pendidikan di masyarakat ini jadi lebih maju. Kemudian kegiatan-kegiatan Bapak apa aja selama ini? Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan di perpustakaan Ngupoyo Pinter ini yang sudah dilakukan. Di antaranya, kegiatan pelatihan komputer untuk ibu-ibu. Kemudian, kegiatan pelatihan membatik untuk muda-mudi. Dan juga, kegiatan di bidang pertanian, yaitu perbaikan dan penggunaan sarana pertanian modern.
Kemudian dampaknya terhadap masyarakat udah ada, Pak? Iya, betul sekali. Ada seorang pemuda yang memutuskan untuk bertani berkat perpustakaan Mupoyo Pinter ini. Wow, mimpi Bapak ini. Mimpi Bapak terhadap perpustakaan desa yang lain di seluruh Indonesia itu apa, Pak? Ya, saya berkeinginan supaya perpustakaan-perpustakaan yang ada di desa semuanya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Seru sekali. Saya jadi merasa bangga sudah bisa hadir di perpustakaan ini, Pak. Oh, begitu. Iya. Terima kasih, Pak, kalau begitu atas waktunya. Oh, iya. Nah, ini Pak Emil EM, salah satu pemuda di dusun ini yang memutuskan untuk bertani karena membaca buku dan mencocokkannya dengan internet dan mempraktekannya langsung di lahannya. Oh, iya, 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 iya. Tapi sepertinya, Pak, saya sudah harus pamit ini, Pak. Begitu. Iya. Mari, Pak. Iya, mari, silakan. Mari, mari, mari. Mari, Pak. Ya, mari. Ya, ya. Tuh, ya. Pak. Hati-hati ya. Akhirnya, saya bisa menulis apa yang menjadi penutup cerita perjalanan saya kali ini. Cerita yang berawal dari semangat sekumpulan petani di Desa Patak Banteng di Dieng yang belajar dan beraktivitas di perpustakaan. Kemudian ada juga perpustakaan yang berhasil mencuatkan nama desanya sebagai desa digital di Desa Tulakan Jepara. Cerita inspiratif yang membuat saya kagum, yaitu usaha dan kerja keras Bapak Suparno di Desa Bendung Gunung Kidul dalam membangun dan mengembangkan perpustakaan di desanya. Hal ini menjadikan perpustakaan desa sebagai tempat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga, tentu saja, dengan bertambahnya ilmu dan wawasan, menjadikan kualitas hidup mereka meningkat. Saya berharap perjalanan ini akan menginspirasi orang lain, sebagaimana telah menginspirasi saya.